Oke teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini ada kendala ampli ini. Kemarin hidup, kata orang yang punya, tiba-tiba dipakai mati. Kemudian begitu dibawa ke sini, tak coba hidup, tapi akhirnya tak play sampai sekarang, akhirnya mati sendiri nih. Mic-nya tidak hidup lagi. Tidak ada suara sama sekali, padahal ini volume udah full semua. Udah full semua. Ini inputnya nggak ada yang, speakernya nggak mau hidup sama sekali. Tipe amplinya seperti ini. Kebalik ya. Tidak ada merek ampli ini. Tapi bagus model paketannya. Oke, kita buka saja. Oke, ampli sudah tak buka. Dan kemudian di sini ada korosi berkarat dan berair. Nah, seperti itu malah ada yang putus. Akan saya cabut dulu listriknya. Nah, harusnya di situ keluar api tuh percikan api. Ya. Di sini ada percikan api. Kita bersihkan aja itu. Kita bersihkan pakai thinner karena semacam basah-basah begitu. Oke, tak bersihkan seperti ini, tak kerok, dan kemudian tak thinner. Di sini kita berikan thinner. Tapi saya amat-amati di sini ada korosi. Di sini ada elko. Saya curiga elko ini bocor. Jadi elko ini saya curiga bocor. Akan saya buka elko ini. Panasin solder dulu. Oke, solder kami sudah panas. Dan saya akan coba membuka elko tersebut. Kita cek aja elko-nya. Ternyata benar saudara, ini bocor. Kita buang arusnya, kemudian kita cek pakai ESR meter. Oke. Aku ada alat ESR meter. Kita hidupkan Elko 2200. Kita pakai skala 2000 aja. Kira-kira masih menyimpan berapa? Sebenarnya masih 2000 sekian. Elkonya masih, cuma dia bocor saudara. Jadi dia bocor hingga mengenai daerah jalur komponen yang akhirnya membuat menyambungkan antara sebelah dan sebelah
dan akhirnya bisa mati sendiri. Kita gantikan aja elko ini. Oke saudara, sudah saya buka, malah elkonya dua-duanya di sini bocor semua. Jadi elko ini dua-duanya bocor semua dan membuat airnya membuat basah di sini. Kita bersihkan aja pakai thinner semua, kita gantikan elko. Tinggal masuk ke micnya, belum nyala, isinya udah ada. Inputnya sudah ada. Oke, tombol mic sudah tak inputkan dan sudah bunyi. Chambernya panjang. Oke, sudah tidak bergetar-getar lagi di sini karena arus di jalur ini sudah bersih, tidak ada korosi dengan bocoran elko-elko ini tadi. Airnya yang bocor. Kemudian ini colokan listriknya mau tak lepas. Di sini ada colokan AC mati, akan tak lepas. Ya, sudah terlepas di sini. Ini colokan AC-nya. Dan ini masih memakai aki. Nah, masih bunyi. Saya cek pakai mic. Akinya juga masih oke. Tes 1, 2, 3. Oke, sudah jadi dan kita pasang-pasangkan kembali, sudah oke. Semuanya sudah ketemu. Permasalahan di elbow tadi, kata yang punya gresek-gresek terus mati. Berarti di sini ada korosi tadi. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kami. Berikan like, subscribe untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih.